kedua yaitu menggali potensi unggulan yang ada di setiap desa, yaitu difasilitasi dengan adanya generasi muda di Karang Taruna, kelurahan atau desa masing-masing. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas, inovasi dan kebersamaan anggota Karang Taruna menuju kemandirian dan berkarya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciamis kepada Bapak Atep Hasanuddin, disilakan. Semangat kepada teman-teman Karang Taruna Kecamatan Ciamis, dan mudah-mudahan Karang Taruna se-Kabupaten Ciamis, Bapak Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciamis ini bisa diekspos, disebarluaskan kepada Karang Taruna Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kalau yang sudah biasa mungkin sebagai pembanding, bagi yang belum biasa supaya menjadi pengalaman bahwa di tiap kecamatan diupayakan untuk melaksanakan kegiatan yang potensi Karang Taruna Kecamatan Ciamis tahun 2019 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Cita-cita Pancasila.